Hari ini aku coba jalan untuk melihat perkembangan toman yang aku lepasin kemarin. Ada puluhan toman di sini di daerah aku, Palembang. Rawanya dulu memang penuh toman, sekarang udah kritis sekali nih, sahabat. Sekarang aku temuin malah satu ikan invasif yang ada di sini nih. Jadi salah satu ikan invasif yang ada di sini adalah ikan sapu-sapu nih. Walaupun sudah terlihat seperti dikelumbungi oleh semut, lalat, dan baunya sudah busuk serta nggak ada air, ternyata ikan invasif satu ini itu malah masih hidup tuh. Tuh, hebat kan? Ini sengaja aku nggak masukin lagi ke air karena ini memang mengganggu ekosistem yang ada di daerah aku. Ikan sapu-sapu ini ikan invasif, jangan sekali-kali kita lepas liarkan ke rawa-rawa atau perairan kita. Ikan inilah yang sesungguhnya bisa merusak lingkungan atau disebut invasif, bukan toman. Mantap.